sendiri yang dari sana. Sendirian apa gimana? Sendiri. Sendirian mbak di sini? Sama teman mbak. Ya? Saya minta KTP-nya. Sama temannya Suwi Lamun ya? Iya. Ya. Mana temannya sekarang? Ada. Ya, minta coba suruh ke sini. Iya. Ya. Bentar ditutup dulu. Ya? Baju. Mau pakai baju? Silakan. Ya, bentar saya beri waktu. Bentar ya. Jadi teman ya, bukan suami istri ya? Bukan. Ini mas, karena sampean bukan suami istri, syarat sampean jadi kan minta ikut. Oh iya. Saya, ya? Iya. Ya. Untuk temannya suruh pakai baju, iya. Ikut saya. Ya. Aku di screenshot. Ini Facebooknya itu kan penyerahannya. Man. Ini kegiatan kita di bulan Ramadan, Pak. Iya. Dan kita di bulan Ramadan ini bukan malam minggu saja, nanti setiap hari, Pak, kita laksanakan. Ya, ya. Nomor 3134. Terus berapa lagi, Pak? Ini. 135. Jejer kamarnya ya, terus 137 ini jejer ya, terus 135.
Permisi, Pak. Skipping. Malam, malam, Pak. Kami dari tim gabungan dan pemeriksaan ketiga. Kondisi itu RTP, Pak? RTP ada di bawah, Pak. Oh, ada di bawah? Iya. Bapak sama siapa? Sendirian? Sama istri saya, Pak. Oh iya, ada RTP juga? Mohon dihidupin, Pak. Tidak tolong, Pak. Oke, bisa di luar aja, Pak? Iya. Iya. Nah, sini aja. Iya. Saya dari Sulawesi, Pak. Oh, dari Sulawesi? Iya. Dari acara apa sini, Pak? Saya kerja, Pak. Di sini, ya? Iya. Wah, maaf, ya. Kita karena tugas dalam rangka Ramadan. Jadi, mengantisipasi tentang ketipan yang ada di kawasan iya, rumah saya. Jadi, saya sampai nanti insya Allah menggunakan. Saya ikutnya enggak bawa KTP, kan? Ya, KTP-nya ada di resepsionis. Bapak. KTP saya ada di resepsinya, Pak. Ya, terus Ibu enggak bawa? Ibu enggak bawa. Ibu asli mana, Pak? Asli di sini, Pak. Tempe katanya. Ya, lihat. Anu, Bu. Enggak bawa KTP, ya? Enggak bawa. Bapak, istri saya. Oh. Terus, di sini dalam rangka apa, Pak? Saya dalam rangka, ya, kami, anu, maksudnya, menginap, Pak, di sini. Saya dari Banyuwangi. Ini Pak, mohon izin sesuai dengan protokol kita. Jadi kalau memang tidak punya KTP harus karena kita juga dengan di bawah sudah ada yang turun. Ya. Ini, ya. Ini, untuk memudahkan kami dibantu. Ini. Ya, 201. Belum, belum. Oh, ini 301 ini. Saat ini kita ada di Banyu Putih, jadi tim 1 sama tim 2 sudah bergabung, kita rehat sejenak. Nah, ini sebuah penghargaan dari masyarakat. Tadi kita diundang untuk makan malam, kayaknya sekaligus sahur. Tapi yang lebih penting ini, pengalaman pertama bagi si Krisna ini, netizen yang penggemarnya tim Kobra. Nah, gimana kesannya tadi ikut Bang Iwan sama tim Kobra gimana? Awalnya ragu sih, ngomong-ngomong kok pas ikut ternyata ramah-ramah juga. Artinya ini pengalaman pertama? Pengalaman pertama aku ikut. Satu mobil langsung, sama Katim Kobra deh. Pasti seneng banget sih. Tadi ada yang aneh. Apa? Pas di JLT tadi setelah ada razia malah minta foto. Sama. Setelah di razia iya minta jadi, foto. Masyarakat yang enggak merasa enggak bersalah. Iya, enggak bersalah. Enggak takut ya. Iya. Banget kalau tim Kobra itu masyarakat sangat senang banget sama tim Kobra. Itu salah satu bukunya tuh yang antri butuh ya. Terus Nek gimana? Pengen ikut lagi atau gimana? Ikut lagi dong. Ikut lagi ya, masih belum puas ya. Ya, nanti itu kesempatan untuk netizen yang lain untuk sahabat Kobra bisa mengikuti kegiatan tim Kobra biar tahu seperti apa sih proses mengamankan motor botong dan sebagainya, biar tahu duduk berdasarkan jari ini ya. Jadi nanti kita tanyakan lagi ke Pak Hasan selaku Katim Kobra terkait kegiatan malam ini. Yuk kita tanya langsung ya, saya biar gak penasaran. Ya, itu masih antri foto. Antri foto, Mas. Antri foto. Nah, kamu biar gak penasaran terkait motor botong, tanya langsung ke Pak Hasan. Iya, ini lantang penasaran yang kriteria motor botong itu seperti apa sih yang diamankan? Apa pajak mati juga diamankan? Seperti apa, Dan? Nah, ya, mumpung ini, ada masyarakat juga biar ini. Biar masyarakat Dan. Tahu semua ya. Jadi sasaran yang dirahasia itu adalah motor-motor bodong yang terindikasi sebagai barang kriminal, barang bukti hasil kriminal. Tetapi adapun barang yang cuma STN saja itu patut diduga sebagai kredit macet, ya kan? Itu banyak yang beredar di
di kalangan warga kita juga masyarakat, betul? Iya kan? Nah, intinya masyarakat gimana? Intinya senang mas, apa ya? Kobra ini terus memburu motor-motor, betul? Seneng kan? Setuju bos, setuju ya? Ya ini Dan, kasih tahu masyarakat yang biasanya plat nomor itu loh, itu gimana? Nah, biasa jadi perlu saya sampaikan ke warga masyarakat bahwa hati-hati untuk membeli kendaraan ya. Hati-hati yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat, jangan tergiur dengan harga yang murah. Itu terindikasi sebagai bagian daripada pelaku, itu bisa dihukum ya, 480 KUHP, 4 tahun ya. Nah, ini jangan sampai kita tergiur dengan harga murah tanpa surat-surat ya kan, hati-hati ya. Adapun karena mungkin masalah kredit macet itu masalah lain, masalah finance ya, itu target kita yang penting suratnya ada ya, itu aman. Yang kita cari ini adalah murni hasil kriminal, nah, ya. Hasil kalau, begal, ya. Pencurian itu yang kita cari ya. Nah, nanti kendaraannya sudah diamankan, masyarakat bisa melihat ke Polres ngecek ya, mungkin itu kendaraan bapak atau ibu yang pernah hilang, tidak ruwet kok, tidak ada ruwet untuk apa ngurus untuk ngambil kembali unit itu, tidak ada ruwetnya. Betul, ya, apa yang disampaikan dengan Pak Tuan itu benar ya. Jadi warga masyarakat mungkin yang pernah merasa kendaraannya sempat diamankan, silakan datang ke Polres Lumajang, pintu bawa terbuka. Surat-suratnya gratis, tis, tidak pungut bayaran ya, ruwet juga nggak ruwet ya. Iya. Ya, jadi itu kita datakan semua, ya. Kita sekali lagi, siap, bapak-bapak, ya? Ibu-ibu, ya. Seneng nggak tim Kobra ini buru motor bodong, seneng nggak? Dukung nggak? Ya, senang. Ya, kalau seneng, ya. Salam Kobra. Salam Kobra. Salam Kobra. Jadi mulai hari ini, ya, Pak, kalau naik motor, lengkapi kendaraan Anda, mulai dari apa plat nomor, terutama plat nomor depan belakang, juga surat-surat selalu dibawa, kartu identitas juga dibawa, nggak usah kakein macem motor diprotoli, oleh perusahaan itu sudah didesain sedemikian mungkin, sebagus mungkin untuk keamanan juga, jadi nggak perlulah ban diganti ban kecil, knalpot diganti brong, nah itu juga memicu kericuan sama pengguna jalan yang lainnya. Oke, sampai ketemu di channel Bang Iwan. Ya, ini adalah salah satu kegiatan operasi skala besar ya, yang mana melibatkan semua stakeholder. Jadi selain tim Kobra Polres Lumajang, gabungan TNI dengan Satpol PP, tadi kita sudah sempat melakukan kegiatan razia pada tempat-tempat rawan, ada beberapa warung reman-reman, tempat penginapan, ya kan? Itu sudah sempat kita lakukan pemeriksaan. Nah, tadi ada indikasi di salah satu penginapan yang ada itu ada pasangan yang bukan suami istri. Nah, ini karena kita melibatkan stakeholder dari Satuan Polisi Pamong Praja, itu ranahnya kita serahkan ke situ. Terus mungkin untuk lakukan pembinaan. Ya, alhamdulillah untuk sementara sajam dengan senjata bodong ini tidak ada kita temukan malam ini. Justru saat kita lakukan pemeriksaan ini, warga masyarakat itu justru merasa senang. Nah, ini di luar dugaan kita juga, malah ngajak selfie-selfie dengan tim Kobra. Ya, ini yang luar biasa ya. Nah, jadi mereka merasa bahwa dengan adanya tim Kobra ini, mereka merasa lebih nyaman ya, lebih nyaman, enak, aman, terayomi. Ini luar biasa. Ini harapan kami, jadi tim Kobra ini ada untuk khusus masyarakat, warga masyarakat Lumajang aman ya.